dia akan menjalar ke atrium kanan dan kiri melewat gap junction ataupun intercalatitis yang nantinya akan bermuara di avenode. Dari avenode, dia akan ke bundle of His. Dari bundle of His akan ke bundle branch kiri dan kanan. Dan dari bundle of branch nanti akan ke Purkinje Fiber yang nantinya akan menyampaikan impuls ke seluruh permukaan ventrikel yang akhirnya dapat menyebabkan kontraksi.